Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktab abadal abidina wa dahrat dahirina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat untuk melaksanakan pengajian. Ini adalah berkah dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Allah selalu memilih hamba-hambanya untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ini penting jamaah sekalian kita ketahui supaya kita bersemangat untuk berada dalam majelis ilmu Allah. Hadis tadi yaitu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Orang-orang yang Allah kehendaki kepada kebaikan itu cara datangnya kepada kebaikan melalui diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Tidak ada orang-orang yang masuk surga itu orang yang enggak paham agama. Ini yang perlu diingat. Tidak ada orang-orang yang dalam ridha Allah, orang tersebut bukan orang yang memahami agama. Tidak ada. Maka kita harus senang dan bersemangat bisa hadir di tempat pengajian ataupun majelis ilmu. Karena kita adalah orang terpilih. Harus tetap semangat. Di tempat lain di luar wilayah kita, ada tempat kalau ada meninggal misalnya pimpinan pesantren, pimpinan pondok, itu sampai enggak ada pengganti harus tutup pondok. Itu di tempat orang, kita enggak. Kita kalau guru kan banyak, kalau di Aceh kan lebih banyak guru ngaji daripada yang ngaji kan. Ya kan? Kenyataan kan? Yang ngaji pasti sedikit kan. Kalau di Batam itu ada tempat meninggal gurunya, kebetulan alumni Mudi, alumni Samalanga, enggak ada penerusnya, harus tutup pondok. Sampai segitunya, karena tetangganya ya Cina-Cina mungkin. Di Batam itu banyak Cina, banyak juga orang luar. Ya enggak mungkin mereka kita jadikan orang yang menjaga pondok. Maka kita harus bersyukur. Nah, memang sering orang bilang kan, kita enggak bisa merasakan nikmatnya kecuali saat nikmat itu sudah dicabut daripada kita. Nanti kalau sudah jatuh miskin baru tahu betapa berharganya punya harta. Di saat sakit baru tahu betapa berharganya sehat. Nah, maka harus pandai memanfaatkan kesempatan. Jadi yang perlu saya katakan tadi, ini bisa hadir di sini harus bersemangat dan bahagia. Dan kita bersyukur. Cara kita bersyukur ya sabar di sini. Jangan setengah jam pengajian sakit kencing, gatal pantat, apa-apa gatal. Padahal setengah jam, ya kan? Nah, memang ya seperti itulah, memang setan selalu bekerja keras. Kita tidak bekerja keras. Jadi yang saya hormati sekalian jamaah pengajian yang alhamdulillah dengan penuh semangat dan dengan penuh kesabaran rela untuk bersabar menunggu waktu pengajian. Alhamdulillah. Jadi kita malam ini masih tentang seputar bersuci. Namun ini adalah hanyalah tema. Boleh menanyakan tentang yang lain seputar ibadah kita sehari-hari. Tema kita masih tentang air bersuci. Jadi dalam kesempatan yang lalu, yaitu jika air yang sedikit apabila jatuh najis ke dalamnya, maka air itu akan berubah jadi air yang kena najis. Sebelum saya mulai ada pertanyaan. Sallallahu. Gimana? Nah. Lu lagi biasa lu. Ini sunnah Nabi paling besar ini. Enggak pernah lupa Nabi sampai mau meninggal masih pakai sikat gigi. Ada pertanyaan? Gimana Pak Malik, ada pertanyaan? Coba ya, ikut gimana pertanyaan? Nyo alhamdulillah ka meri berakun sehat betul. Eh? Nyo urunya dia kena baja dinah santang ji de. Nyo kagarang betul nyo. Ya. Iro nyo dinah. Dinah piket. Ha, nah, orang ni enggak piket kan? Alhamdulillah. Berarti harus lebih siap ah. Kalau ada apa-apa lebih siap. Alhamdulillah suara juga jernih katanya. Kak, jadi
air sedikit bila jatuh najis bernajis. Kemudian bermula ini sambungan yang sedikit yang kemarin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dimaafkan sedikit daripada bulu najis atau bangkai yang tiada mengalir darahnya, seperti lalat dan barang yang sebagainya. Ini penjelasannya sudah yang malam kemarin itu. Cuma malam kemarin itu tidak saya sebutkan bulu. Jadi bulu-bulu kucing itu kalau menempel di kain itu tidak apa-apa. Yang jangan kain kita sudah berbulu kucing semua. Itu enggak sedikit namanya. Jadi kalau misalnya kita lihat 1, 2, 3 itu sedikit. Jadi tidak perlu untuk dipindahkan. Jadi dimaafkan yang sedikit daripada bulu najis atau bangkai yang tiada mengalir darahnya seperti lalat dan barang sebagainya. Atau najis yang seni-seni. Arti seni kecil. Najis yang seni-seni, yang kecil-kecil. Yang tiada kelihatan oleh mata. Seperti percik kemih. Terpercik air kencing. Dan najis yang pada kaki lalat. Dan pada dubur unggas. Unggas ini apapun bangsa burung. Burung-burung itu pantatnya suci. Jadi telur itu suci. Kalau ada orang bilang telur itu perlu dicuci, itu untuk bagusnya, untuk nyamannya, bukan untuk kewajiban. Kan kita sering sekarang dengar telur harus dicuci, kalau enggak martabaknya enggak benar. Itu supaya orang beli martabak itu enggak merasa jijik. Tapi hukumnya tidak wajib mencuci telur ya. Kenapa? Karena pantatnya itu, ini mohon maaf ya, pantatnya burung itu suci dia walaupun enggak pernah cebok. Karena kalau hukum burung itu tidak dianggap suci, ya kita yang kerepotan. Kita yang susah. Saya kaya ijak manuk, ini kak payah rahali. Walaupun naik cuek, naik piu punggung. Benar kira-kira kan? Jadi, hek tadi. Dan pada dubur unggas, yaitu bangsa burung. Dan lebu-lebu jalan, artinya debu-debu jalan raya. Apapun debu di jalan raya itu tidak bisa dianggap najis. Kalau mobil Rio itu kan banyak debunya Pak. Pernah naik Rio sering kan? Siap sering kan? Kalau dulu enggak pernah, kalau dulu pasti lari kan. Kalau masa tahun 2000 kalau datang mobil Rio pasti lari kan. Kalahi tahun 2000. Nah, yang kalau kamu tahu yo. Warbe salahi. Oh my god. Hampa uri Rio jalan kampung. Mati jak motor dia ulang kampung yang urung habis belum mendu. Menyekai berkah. Menyekai lup langkrung langko berkah mendu. Ah dengar ke? Ilong ton wari be angka kai tempi. Kam en tembak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini orang-orang kajian online cukup bersyukur katanya. Ada Ajib Bu Sabi sehat untuk siram online selalu. Ah ini bagus ini, siram rohani ya. Semangat orang itu walaupun jarak jauh ini. Ini memang rata-rata bukan di kampung-kampung ini, karena kalau di kampung-kampung ada pengajian ya. Ini rata-rata nih di kota-kota ataupun di pedalaman. Tempat enggak ada sinyal. Kak. Jadi debu itu, debu jalanan, apapun bentuknya jangan dianggap najis. Kecuali bau sekali. Mungkin debu kotoran lembu mungkin. Jadi debu jalanan itu dimaafkan, debu jalan raya. Atau airnya. Nah, ini dia. Air yang ada di jalan raya itu dimaafkan. Kita tersiram mobil di jalan raya itu tidak perlu dicuci. Kecuali memang pas tersiram sepertinya ini bukan air yang lain, memang baunya luar biasa, pasti air lembu dah, ya kan? Nah, itu baru kita cuci kadang enggak enak. Jadi kena ciprat air di mobil, di jalanan, dengan kendaraan yang lain dan sebagainya, itu suci. Karena kita tidak bisa memastikan itu najis. Di saat kita tidak bisa memastikan itu najis karena tidak kelihatan dan tidak bisa melihat, maka hukum najisnya itu diabaikan. Oke? Ngerti kan? Ya benar. Nyo LPG potong. Ji foto ji begak tu kirim belum diun mah. Kirim belum ah. Siap ah. Siap kirim ah. LPG ah.
Nah, pertanyaan. Yang tagu-tagu orang deh, yang betul punya si pertanyaan. Kiban. Kiban, mudah pak kan? Maksud saya mudah dalam agama itu diringankan hukum. Debu jalan raya tak masalah, air di jalan raya tak masalah. Alhamdulillah ni dari Arab hadir juga ni. Uni Arab Emirat. Alhamdulillah. Ide ana ugatu yang le. Jero dan. Ini saya ulang ya. Yang dimaafkan ini dimaafkan daripada debu-debu jalan raya atau airnya jalan raya yang saat keciprat ataupun terpercik dengan mobil dan sebagainya. Dan sisa kucing yang sudah memakan najis. Sisa daripada makanan kucing ataupun air minum kucing yang kita sudah melihat dia makan najis. Makan tikus misalnya. Sisa kucing yang sudah memakan najis, maka kemudian dia hilang sebentar, beberapa saat kemudian muncul lagi. Ketika pada bicara akal, menurut pemikiran kita, dia itu sudah pasti sampai kepada air yang dua kula. Maka yaitu suci hukumnya. Nah, jadi sesudah nah, bagi i je le. Supaya tenang ah. Jamaah online punya pertanyaan. Nah, alhamdulillah aku pajeri bunda nilah alhamdulillah. Singapura, beres Singapura. Ah. Singapura Cina duinan. Cukup air kan? Gimana Pak Nas? Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Kotoran cicak jatuh ke musala. Bagaimana? Boleh sembahyang? Boleh. Kotoran cicak. Nanti ngapa ke? Ini biasa sebab cicaknya dekat penyakit umum je. Dumpat nah. Jadi cicak jatuh atas musala boleh sembahyang boleh, yang jangan menyentuh taiknya, menyentuh kotoran cicaknya. Misalkan musala kita kan luas, di ujung sudutnya ada kotoran cicak, itu enggak masalah. Karena kita tidak sholat di atas kotoran cicak. Kita sholat di atas musala yang suci. Ujungnya kena najis enggak apa-apa. Ya, jadi jut, yang jangan sujud di atas kotorannya ataupun terkena kotorannya dengan baju kita, dengan sarung kita, ataupun dengan badan kita saat sholat. Itu membatalkan sholat. Karena yang dikatakan tempat ini harus memang diperhatikan. Ya, hai. Kemana kabarnya? Baik, Bang Kanaim, tambah lele aja ju. Bang Kanaim siap langsung menyuji. Ya kan? Jadi, yang gekun tempat, anak-anaknya disimak. Supaya baik muak-muak dalam perjalanan. Ada yang enggak ngerti bahasa Aceh? Ada ya? Siap ada? Yang dikatakan dengan tempat simak ini yang enggak ngerti bahasa Aceh. Yang dikatakan dengan tempat solat adalah tempat yang dipakai untuk solat. Itu kalimat kalau tidak dianalisa enggak ngerti, enggak secara umum langsung kita ngerti. Karena saat kita berdiri, tempat yang kita pakai hanya sebatas besar telapak kaki segini. Karena kita berdiri, tengah musala enggak kita pakai, ujung musala enggak kita pakai. Cuman tapak kaki kita menyandar ataupun menempel gini kan. Berarti tempat sholat ya segini. Makanya jangan salah penafsiran. Yang dimaksud harus suci tempat saat sholat adalah tempat yang dibutuhkan untuk bisa sholat. Maka kalau jatuh tai cicak di tengah musala, saat kita sujud dia pas di dada kita, ini enggak masalah. Tapi pahala berkurang gara-gara kita sholatnya dekat najis. Tapi enggak batal sholat, enggak perlu dirusak sembahyangnya, dibatalkan, enggak perlu. Cuman untuk kedepannya kalau sudah jatuh kotoran cicak, untuk salat selanjutnya dibersihkan supaya pahalanya sempurna. Karena hukumnya makruh sholat dekat dengan najis. Tak beda ya? Nah pertanyaan. Kayaknya ilikot kan. Bukan menumpuk kan, bukan pembahasan baru.
Tahu kan nama mazhab baru ini? Ah, kemana? Ya. Ya, nak bubu. Jadi menyuruh lagi contoh orang tu di samping ilmu. Kenapa yang mulia majib hari? Dah ada ilmu majib kita. Yang penting ada itu yang baik kena ilmu yang. Kamu. Maka seluruh bumi Allah itu tempat sujud. Wa ja'alnal arda masajidan lakum. Allah berfirman, kami jadikan akan bumi itu tempat kamu solat dimanapun itu. Jadi tidak terbatas. Ya kecuali yang tidak sah adalah tempat yang bernajis. Maksud tempat bernajis apa? Saat kita berdiri terinjak najis. Najisnya yang kita injak. Kalau ada najis kering, kita ambil musala, kita tutup najisnya dengan musala. Kemudian kita solat. Itu solat kita di mana? Coba jawab. Di mana maksud saya? Ya memang sah. Solatnya di mana? Solatnya datang musala kan? Enggak solat datang najis kan? Najis di bawah musala. Kita datang musala makanya sah. Itulah cara logika berpikir. Bukan solat di atas najis. Najisnya di bawah. Ya, kan? Kita solat di atas musala. Di bawah musala ada najis. Karena kalau di bawah musala dianggap najis dan bisa membatalkan solat, ini kemungkinan dulu tanah ini enggak suci, di bawah keramik ini ada najis, ya batal sholat kita. Kan enggak logika itu. Makanya harus pandi. Ya, menang kamu. Oh, napa dia lo? Wate tabudo. Tabudo naik mata. Waktu bangun tidur kan ada kotoran mata. Kotoran ya. Maksud kalau kita tidak, misalnya kita congkel, kemudian kita wudu. Di daerah kotoran mata itu apakah sampai air? Kalau ada kotoran mata, ada kitab menulis kalau di ini, kalau ada kotoran mata ini enggak sampai airnya. Jadi harus dicongkel dulu kotorannya ataupun dibersihkan dulu. Kotoran mata tidak najis, ini ingat. Kalau tercampur air enggak masalah, kalau terminum enggak masalah. Karena dia adalah, ini betul ini, kotoran mata, mata adalah debu-debu yang berkumpul dengan keringat sehingga dia keras, makanya warna kuning. Ya debu-debu berminyak-minyak ini berkumpul dengan keringat, jadinya kuning seperti itu. Dia enggak najis, karena memang sumbernya enggak najis. Kalau jatuh ke kopi diminum enggak ada masalah itu. Ya. Tapi karena dia keras, kalau dia ada di mata itu tidak sampai air. Oke. Nam tulis lang kitab kan. Lu kalau lu bacanya nam tulis lagi ya. Jadi kimanti dan jungkele, karena perlera tidak wajib cuci, yang wajib dipindahkan. Kotoran hidung seperti itu juga. Kenapa kotoran hidung lebih banyak? Karena hidung lebih kerjanya lebih keras, dia itu menyaring debu lebih banyak. Di dalam hidung ada bulu hidung, di situ menempel debu. Datanglah cairan hidung, dia mengeras jadi hidung. Benar kan? Hidung ada arut langkupi, dia minum aja warna upu. Tidak najis. Nah, oke. Kalau kita membaca tahiyat awal ini simak. Kalau enggak ada pertanyaan simak yang ini. Kalau kita membaca tahiyat awal tidak sampai habis. Kemudian imam karena imamnya duluan bangun misalnya. Kemudian kita bangun beserta imam dan tidak habis membaca tahiyat awalnya. Apakah kita diberi pahala baca yang sudah kita baca? Ya jelas, karena sudah kita baca sudah diberi pahala. Cuman karena enggak habis kita baca, ya pahalanya juga enggak habis. Jadi ceritanya imam cepat bangun saat tahiyat awal. Kita pas baca belum asyhadu alla ilaha illallah. Baru assalamualaikum sampai habis kira-kira. Berarti kan ada yang belum terbaca. Itu jangan bangun langsung. Kalau bangun langsung itu salah. Tapi salahnya enggak batal sholat, cuman harus sujud sahwi. Kalau ada orang enggak habis membaca tahiyat awal,
yaitu sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sampai di situ tidak dibaca, maka harus sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi, pahalanya yang kurang. Salatnya cedera. Cedera. Apa itu? Cedera. Cacat, salatnya cacat. Jadi jangan lagi, walaupun imam sudah bangun, kita enggak usah bangun, habiskan dulu. Habiskan dulu tahiyat awalnya. Nah, jangan karena imam sudah bangun kita habiskan tahiyat awal. Jadi Tengku Muhammad Iqbal, kalau jawaban untuk pertanyaan drone nyan karena pala ubi dah baca, cuma idenya payah sujud sahwi nyan. Kawaitannya bedoh. Jawaban ni baik bedoh. Habiskan bacaan tahiyat awal walaupun imam sudah bangun. Nanti baru kita bangun dan baca Al-Fatihahnya agak cepat, jangan dilambatkan. Nanti telat lagi kita. Nah, jadi baca agak cepat. Jangan terlalu cepat. Nanti enggak sah karena tidak benar bacaannya kalau kecepatan atau terlalu cepat. Jadi memang harus dikontrol. Nah, bagaimana hukum sholat dalam gereja? Boleh, tapi makruh. Sholat tetap sah, tidak batal. Cuman pahalanya kurang. Makruhnya dari segi apa? Bukan dari segi adanya patung, bukan. Dari segi gereja adalah tempat yang dipenuhi oleh setan. Sama seperti WC. Jadi WC tempat dipenuhi oleh setan. Alasannya beda-beda. Kalau WC, setan suka lihat orang, makanya dia ngumpul situ. Asik di situ bagi dia. Kemudian WC itu tempat bau. Setan itu salah satu makanannya bau. Bau-bau yang keji-keji itu, bau-bau busuk itu makanan setan. Kalau kita bawa bangkai yang busuk-busuk itu suka setannya. Dan ada aliran sihir yang syarat amalan sihirnya enggak boleh cuci berak. Nah, beraknya harus ada bekas supaya bau. Supaya setannya mau ngikut. Itu ada aliran sihir, orang yang belajar sihir syaratnya enggak boleh cebok. Kalau cebok kan bersih. Kalau bersih nanti enggak ada makanan setan. Nah, gitu dia. Kalau di gereja alasan setan yang ngumpul adalah untuk menjaga orang-orang Kristen tetap bodoh. Jangan otaknya berpikir ngapain aku sembah patung. Kalau sempat ada orang-orang Kristen ataupun orang-orang non-muslim, orang kafir berpikir ngapain aku sembah patung, itu susah sekali setan itu. Ini bahaya nih. Dia mau Islam ini. Jadi dia akan tetap menjaga orang-orang itu tetap jadi non-muslim. Dibodohin sama setan. Jadi setan itu ngumpul di situ. Kita orang Islam enggak bagus datang ke tempat yang ada kumpulan setan. Nanti diganggu pikiran kita. Itu saja alasannya, oke? Okay? Nah, pertanyaan lo enggak ada lanjut lo. Iya. Jadi kita sudah selesai membaca tahiyat awal gitu kan. Jadi imamnya belum bangun. Belum bangun. Kita diam apa kita lanjutkan baca? Alhamdulillah. Bagus sekali. Ada kadangkala imam agak lambat sehingga lambat bangun. Di saat kita sudah habis doanya, itu sunnah kita lanjutkan bacaan supaya enggak kosong. Supaya enggak kosong. Jadi sunnah lanjutkan bacaan. Kecuali imam sudah bangun, itu bacaan tahiyat awal ingat. Bacaan tahiyat awal kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam atau imamnya sudah bangun, jangan lebih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lebih. Kalau lebih makruh, bukan bagus. Karena tahiyat awal itu memang diciptakan untuk pendek. Dia itu pendek. Maka seorang imam, kalau baca tahiyat awal lebih dari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia itu kurang pahala. Ya ingat, kalau sholat sendiri atau menjadi imam, tahiyat awal jangan panjang doanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau panjang bukan bagus, malah kurang pahala. Nampak kan? Yang menyadarimu baik lebih. Tapi kalau kita makmum, imamnya belum selesai, kan kosong. Sunnah baca lebihkan. Bahkan sunnah baca apa saja yang kita tahu daripada doa. Misalnya, kita hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh baca. Karena itu salah satu tempat berdoa kalau apa di tahiyat akhir. Jadi sunnah baca ya, jangan kosong. Tapi kalau kita sholat sendiri nyampe doa nih, sembahyang tiro, bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan makruh hukumnya. Seperti membaca
ayat Al-Qur'an di rakaat ketiga dan keempat. Itu enggak bagus. Karena sebalik aturan. Jangan kira oh ini banyak pala dia banyak baca Al-Qur'an. Enggak ini. Ini melanggar ini namanya. Ya kan? Nah, jadi kurang pahalanya. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah. Salat zuhur. Ya. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengikut imam, itu langsung ikut imam. Karena seandainya imam itu kan bisa bersuara keras, itu jihad, itu kan bagian ayat, itu kan urusan imam, bukan urusan kita. Tapi di saat sholat duhur dan asar, itu kalau kita habis baca Al-Fatihah masih ada waktu, silakan baca ayat. Sampai mana baca? Sampai imam ruku. Kalau imam ruku jangan habiskan ayat, ya. Jangan habiskan. Karena kita lebih bagus ikut imam ruku daripada menghabiskan ayat. Tapi kalau apa istilahnya kita sholat sendiri ataupun kita yang jadi imam, itu kita habiskan baca ayat. Sunnah sesudah baca Al-Fatihah tambah ayat lagi. Dan satu lagi, kalau kita ikut imam di salat duhur atau salat apapun, yang wajib dihabiskan Al-Fatihah. Wajib dihabiskan kecuali kita masbuk, yaitu orang yang telat datang. Nah, kibang kabeh deh, keempat. Jadi jangan habiskan baca ayat. Kasabo. Kemudian kalau masbuk, jangan habiskan baca Fatihah. Ini kalau masbuk, beda-beda. Jadi begitu imam ruku langsung ruku. Nah, kita lihat imam kapan ruku. Ya, kibat nalom. Ada ini. Ada imam yang enggak bisa baca Fatihah, enggak pas Fatihahnya. Bolehkah kita ikut? Sedangkan kita ragu-ragu dengannya. Kalau kita sudah yakin tidak pas, enggak boleh ikut. Nah, kalau masih ragu-ragu boleh ikut. Kalau status kita ragu-ragu, sah apa enggak Fatihahnya, boleh ikut. Kecuali kita yakin itu Fatihah, Al-Fatihahnya salah. Karena banyak yang hurufnya enggak bisa diucapkan misalnya kan. Ini enggak boleh ikut itu. Jadi kita sholat sendiri. Ya kah? Tapi yang salahnya adalah salah dalam mengucapkan huruf sehingga membalikkan makna. Ada salah yang secara tajwid salah, tapi sholat tetap sah. Itu ada beberapa. Memang kalau kita lihat ilmu tajwid salah cara baca seperti itu, tapi dia tetap sah sholatnya. Kan apa tanya Allah Taala, kita punya waktu 15 menit lagi nih. Mengingat waktu Isya ini jam 8 kurang 15. Faslun, bermula air yang dua kula. Nah, ini air yang sudah sampai dengan ukuran 216 liter atau 200 liter lah lebih kurang. Bermula air yang banyak ataupun dua kula. Jadi dalam ilmu fikih, dalam ilmu amalan, istilah air dua kula sama dengan yaitu airnya banyak. Ataupun kalau dikatakan airnya banyak adalah tidak boleh kurang daripada dua kula. Itu maksud air yang banyak. Karena di bawah dua kula itu airnya dikatakan sedikit. Walaupun 150 liter itu masih sedikit karena tidak sampai dua kula. Karena kekuatannya tidak full, dia itu bisa diserang. Bisa diserang dengan penyakit. Nah, benar kah? Tak tebok. Oh, maksud penyakit adalah najis. Najis itu kalau bagi air itu penyakit itu. Bisa membuat airnya bernajis, oke? Okay? Ya. Anak-anak. Kah? Bermula air yang dua kula. Ini yang online mohon bersabar, 5 menit lagi kita jawab. Air yang sudah sampai dua kula ataupun 200 liter. Maka air itu diistilahkan dengan air yang banyak. Jika ada bejana itu 4 persegi, yaitu seperti penampungan yang ada di bak-bak mandi. Maka jika adalah bujurnya itu dan lentangnya dan dalamnya itu sehasta,
dan seperempat hasta. Dan jika ada bentur, jadilah lintangnya sehasta. Ini dijelaskan ukuran dua pulah itu berapa? Yaitu 1/4 hasta, panjang, lebar, dalam. Kemudian jika ada bundar, ini bundar nih sebenarnya, ini bulat maksudnya, jadilah lintangnya sehasta dan dalamnya 2 hasta. Artinya ini garis tengah. Garis tengah itu istilahnya T. T kalau rumus luas tabung ya. Ini waktu tes masuk tentara ada di tes matematika nih. Disuruh cari kubus berapa luasnya. Enggak, sebenarnya harus bisa itu. Kalau enggak nanti kalau ada apa-apa enggak bisa cari. Kemudian tabung, tabung itu drum, drum jerigen itu berapa ukurannya? Cara carinya adalah ini dia garis tengah ini dikali dengan apa itu ya? Dikali dengan dalamnya, dikali dengan pi 2,15 kan? Dan toh 3,14. Ataupun 22/7. Ya benar. Mata anjir macam-macam kan. Ai muda tak, mata 2002 lahir. Kau anjir mana? Ya kak kan? Okey. Ni yang online tunggu sebentar. Jadi kalau berbentuk tabung maka air baru sampai 2 kulah, contohnya ini, contoh isinya adalah garis tengahnya 1/1 hasta, dalamnya 2 hasta. Jadi kalau ada bentuk tabung yang ini sehasta, mulutnya sehasta karena garis tengah, bukan jari-jari, kalau jari-jari setengahnya, kali dalamnya ada 2 hasta, sudah sampai ini. Coba bayangkan, kan satu tabung itu berarti kan sabo drum ke lebih kan, drum ke tabung hasta ada ya kan, kemudian ini lebo hasta ke dia uyu ke di lebih kan. Nah, makanya ilmu pegah ya, saya kena dua itu kakak katru. Jadi sehasta garis tengah dan dalamnya 2 hasta. Maka jika jatuh najis ke dalamnya, nah, ini aman. Kecuali jika berubah rasanya atau warnanya sebab najis atau baunya. Misalnya gara-gara jatuh najis dia berbau, itu udah jadi najis semua. Jadi air dua kulah itu kalau jatuh najis tanpa berubah dia tetap sehat, tetap airnya kuat, tetap suci. Kecuali kalau berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka yaitu najis. Dan jika tiada berubah, maka tiadalah air itu najis, tetap dia masih suci karena airnya sudah kuat. Dan manakala hilanglah ubah air yang najis itu sendirinya. Misalnya kita tadi ada air dua kulah sudah berubah jadi najis karena dia macam-macam. Kemudian kita biarkan. Pas kita tengok besok hari sudah jernih lagi airnya, sudah bagus lagi airnya, ya mban. Maka air itu jadi suci kembali. Ya, hilanglah ubahnya dengan sendirinya, maka sucilah ia. Melainkan jika dicampur dengan sesuatu, maka itu tetap najis juga karena diragukan di dalam kebersihannya. Jadi kalau air berubah dengan sendirinya, kembali ke sifat normalnya, itu tetap jadi suci dia. Gimana pertanyaan? Ya, ya. Jadi air yang dikatakan suci kan sebenarnya terhindar dari 3. Pertama tidak berubah warna, rasa dan bau. Iya betul. Jadi bagaimana ini airnya ubahnya besar, tapi warnanya sudah berlumut ya, sudah berubah warna. Ubahnya besar. Airnya ya, sudah berubah dengan lumut. Dan sudah warnanya sudah berubah ya, sudah warna hijau. Kalau airnya warna hijau tanpa lumut itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau airnya berubah karena lumut maka tetap bisa dipakai. Karena lumut itu adalah sifat bawaan air. Karena air identik dengan lumut. Biasanya di semua tempat yang ada airnya pasti berlumut. Maka air berubah dengan lumut, air berubah dengan enceng gondok, air berubah dengan tanah itu tidak ada masalah. Oke? Okay? Jadi itu kenapa hijau itu? Kalau gara-gara lumut enggak masalah, tapi kalau enggak jelas masalah. Airnya itu udah bercampur tapi kayak lumut ya. Kayak lumut misalnya dipisah bisa ambil. Nah, aja bagusnya jangan dipakai aja. Tapi kalau benar itu karena lumut walaupun tidak bisa dipisah tetap suci ya. Karena lumut adalah kawannya air. Dia enggak bisa dipisahkan. Jadi berlumut enggak apa-apa. Tapi kalau tempatnya tidak ada lumut namun airnya sudah jadi hijau jangan dipakai lagi ya, karena patah yang kejadian.
Oh, Lord God. Kalau pergi baru moro nak tahu jangka. Jadi bak bak nasani. Oh. Oh, jut. Yeah. Kamu kaji lon lon yang patel ha. Mana ini? Leh ha. Karena bawaan. Karena gini. Air di bumi dan air dari langit itu suci walau dalam bentuk walau dalam warna apapun tetap suci dah. Enggak tinjau warnanya. Karena itu air yang asli. Misalnya kita datang ke pegunungan yang merah, kemungkinan airnya merah. Kita datang ke tempat yang ada gunung berapi, airnya bercampur belerang. Kemudian yang di dekat-dekat dengan laut, airnya lagak, kan? Itu tak apa-apa, tak masalah tu. Nyanyut pak, nama belian. Yang ini yang bermasalah itu adalah misalnya bercampur dengan bahan kimia, ya yang bermasalah. Tapi menyo sifat alami lagi erhut ungkaye, hana upu kan. Jadi hana tak hebat jagai dalam menjaga air ini nak capek kali. Banyak yang sangat memandu kita. Apa? Tak apa-apa, bagus dia. Jadi jernih kan. Ya. Ada di belakang, air yang dicampur dengan tawas tidak bermasalah. Ada itu sudah pernah saya bacakan. Misalnya bercampur dengan tawas atau lain-lain itu tidak ada masalah. Kita ya ikut nyok rajut ada awal. Sama kaporit dengan tawas sama ya. Kaporit bahasa kerennya, tawas bahasa orang zaman. Orang kampung tawas namanya. Nah, sama ya. Iya kan? Ya, man. Menyo dapat habis baca tahiyat awal takut tinggal ngendenggu imam sebab dengku imam ino kup cepat baca-baca makruh imam cepat sekali. Tolong tegur imamnya. Kalau kamu jadi imam kamu harus santai, kamu harus mengerti makmum. Kalau enggak kamu jadi sendiri aja. Kalau memang mau jadi imam harus ngerti makmum. Salah satu kesalahan imam adalah dia enggak mau bersuara besar sehingga kita enggak tahu dia sudah rukuk enggak sujud. Kamu enggak usah jadi imam, dempelin aja imam kayak gitu. Nyusahkan aja kamu itu. Ya betul. Kalau kamu enggak mau jadi imam, ngapain jadi imam, ya kan? Jadi saat sujud rukuk enggak ada suara orang. Orang rukuk enggak bangun-bangun. Dia sudah baca-baca hampir habis. Enggak ada suara. Itu imam goblok itu. Betul. Karena kita harus siap dengan peraturan yang ada pada kita. Kalau mau jadi pemimpin harus siap nanggung orang di belakang, ya enggak? Enggak usah jadi, merepotkan aja. Jadi cici pegah dah bak imumnya haji cepat-cepat dah mana ni ajak oleh ing di hanap kendon mentang imum minum. Tupak bongko ke kada ron. Nah, memang harus lagi jaga. Nyi hidung pakai lundur lagi kerana hana lundri ya. Nyi lundri haji dah tu nya. Masih cici mano, sayang lundri kau male aku. Nah, jadi imam harus pengertian. Yang pertama jangan cepat sekali dan jangan lama sekali. Kalau lama makruh, kalau cepat makruh. Kalau terlalu lama haram. Kalau imam solat sampai di pinggir apa, di pinggir jalan masjid kan, itu haram membaca ayat yang panjang-panjang. Karena di belakang kita ada orang yang mau melanjutkan perjalanan, ada istri orang, ada mamak-mamak yang punya anak, macam-macam lah. Kita asik dengan ayat yang kita baca aja. Kalau mau baca ayat panjang-panjang, mau tes irama di luar saja, di tempat kontes nanti di MTQ, jangan di situ, kan? Nah, jadi ada peraturannya. Nah, jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kalau lambat nanti enggak diundang lagi, ya kan? Seperti itulah. Nah, jadi tetap sunnah pabih hile di talid imumnya. Nah, jut hana ne pabih tapi ente ne sujud sahwi. Boleh enggak kita silaturahmi ke tempat kawan yang non muslim pada hari raya mereka? Soalnya hari itu banyak kuihnya. Boleh, tapi jangan karena hari raya. Cuman karena kita ini saja sesama manusia, boleh, tidak masalah. Nanti bawa pulang kuih ya, yang banyak ya. Minta uang lagi, jangan kuih aja. Boleh. Kan? Tengku kiban hukum tabloh kawi pakai pengharam. Pungkul yang rubak kawinnya harum dapat jumpa. Dosa haram itu hukumnya. Tapi ikan yang ada pada itunya halal dimakan. Karena itu ikan usaha kita. Jadi lain-lain ya. Tapi tetap harus taubat untuk pancingannya. Pancingannya kan haram, harus taubat itu.
ya kan? Tapi nyahana juga, nyahana berkat biasa, walaupun itu enggak haram hasilnya, karena itu lain. Aslinya itu usaha kita. Usaha kita tak ada hukum. Cuma alat di mendeng yang ada. Jadi syubhat itu istilahnya enggak berkah. Maksudnya enggak berkah, pasti walaupun dapat banyak itu enggak akan cukup untuk kebutuhan kita. Pasti ada saja cara Allah untuk membuat masalah pada hasilnya kita. Misalnya dapat ikan banyak, tapi pengeluaran kita terlalu banyak. Sama dengan enggak cukup kan? Ada-ada saja nih musibah macam-macam nanti. Jadi kalau sudah siap menanggung musibah silakan dinikmati. kalau siap menanggung musibah. Ya, jadi kibanti yang god, yuk juk di kawinan ke gop. ya bayu yum dengan cara halal. Harga pancingan itu dibayar dengan cara halal. Ada satu lagi, imam lupa satu rakaat. Kemudian memberi salam. Ada masbuk langsung berdiri untuk melanjutkan sisa rakaat. Kemudian imam tadi diingatkan makmum setelah salat dan imam berdiri lagi untuk melengkapi sisa rakaat. Mohon pencerahan. Satu, apakah boleh imam setelah salam berdiri lagi dan melanjutkan sisa rakaat? Boleh dan wajib seperti itu. Artinya gini, bukan wajib. Imam diingatkan sepertinya tadi Pak Imam itu kurang satu rakaat. Oh iya, langsung itu bangun. Jangan lagi berbicara, kalau iya enggak apa-apa, masih sedikit. Kalau masih sedikit enggak ada masalah. Tapi kalau sudah ngerokok-rokok, sudah buka-buka HP, itu enggak boleh lagi bangun. Jadi di saat kita selesai sholat, kebetulan ada satu rakaat yang tinggal, itu bangun lagi. Oh, satu. Kemudian, bukan satu rakaat yang tinggal, ada satu rukun yang tinggal. Misalnya kita sujud satu kali, teringat kita atau diingatkan, itu kembali lagi. Walaupun sudah salah, balik lagi, sujud lagi, dan lanjutkan yang di depan sujud. Itu dia caranya. Jadi boleh. Kalau saya enggak bangun gimana Pak Ustaz? Wajib qada salatnya, wajib ulang. Enggak bangun lagi boleh. Artinya kita melanjutkan salat baru dari pun. Tapi yang bagusnya bangun saja, lanjutkan salat satu rakaat lagi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana makmum, apakah harus ikut imam lagi dan kemudian melanjutkan sisa rakaat? Makmum itu kalau dia tadi saat imamnya salam, dia ingat, dia niat pisah dengan imam, dia boleh salat sendiri. Tapi kalau dia mau mengikut imam lagi boleh juga. Tapi kalau dia mau sendiri boleh juga, tapi kalau sendiri harus niat pisah. Niatnya saya tidak lagi ikut imam itu. Itu niat pisah dengan imam. Kalau enggak niat pisah dengan imam, kita harus tetap ikut imam. Jadi makmum itu boleh suka hati dia, dengan catatan kalau dia pisah lagi. Kalau enggak, ya lanjut aja. Nah, kalau pas imamnya bangun, dia itu masih baca Fatihah, ya langsung diikut terus itu imamnya. Nah, jadi gitu ah. Bagaimana makmum, apakah harus ikut imam lagi? Boleh ikut imam lagi dan boleh tidak ikut imam lagi. Karena hukum mengikuti imam itu tidak wajib. Misalnya kita sholat ada imam di depan, kita ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Tapi kalau nggak ikut ya nggak dapat pahala, ya rugi. Ruginya besar, bukan rugi kecil. Karena 27 derajat itu banyak. Jadi memang caranya ikut imam. Ya benar. Tabotu. Air yang banyak tapi berubah warna, tapi rasa hana berubah. Berubah warna karena fermentasi akibat mubuh pupuk. Lagi ini hun, kiban gurepu mandang jut apake nyan sifat alami nyan jut nyan. Nyan sifat alami ya, hana ji ya. Rasa mandang lagi sert kan, kecuali hana le nekun air karena kun ia pupu. Ke contoh hana le takun air karena kun ia leho. Hana le takun ia karena kun ia leho. Beda antara ia leho kebarang dengan air. Ada lumpur. Kemudian itu sudah tingkat tinggi sekali itu lumpur itu. Air di atas lumpur itu memang kalau kita apakan ambil semua lumpurnya, mungkin kadar lumpur di atas 60%. Maka itu enggak kita sebutkan lagi air, pasti kita bilang itu air lumpur. Itu air lumpur enggak bisa pakai. Yang bisa pakai adalah air bercampur lumpur. Nah, itulah air keruh. Jadinya menyonggalom nekun ianya menyo ilang tempat nehunnya mandang nekun ia. Berarti dia pakai.
Munyo hana leh ni keun ieu kan keun ieu pupuk nya hanya pakai leh. Ha mana. Karena nyan berubah ji sedikit nan. Nah pertanyaan nyo maklum kate. Ha. Ta, nah pertanyaan Iban. Uke najis, masalah najis ke? Masalah air kabeh leh sementara. Uke nama telah najis de lailam da tak kalen lom. Kibah ya ikut ai. Santai dah kain nak kibah. Ha. Kibah? Tambung ha. Hana. Langsung menuju tambung. Ha. Nyat Allahu Akbar, Allahu Akbar budak. Ha menangka kah? Tapi syarat tambung baik ka gejak ka gejak ruko. Kan? Musuh dengar tak duduk, lu semayang ke biasa tak duduk, tak berzikir. Hana dah berkahaba. Nyaman dah sambung. Kemudian antara sambungnya dengan salim, baik trip dah, baik ke kira-kira ke kedua rakaat semayang. Jadi kira-kira mandang di bawah sabuh rakaat semayang. Di bawah satu menit lah. Ha? Baik kali lima minit, kali lima minit kah? Karena biasa yasin dah kun baru tinggal tu. Ya, jeli. Ana anjile tidak anjile di. Berarti semayang muno ide yo. Pahala haji merumpuk leh rakaat, payah ulang lo semayang. Jadi syarat sambung be trip dan be lihat perbuatan. Maksudnya be sampai ide yo kalu dah teruko. Yang kalu perbuatan dah teruko, oleh lekai ruko lo bapak go. Ai nak ruko tiba. Ku mana lekai lo pati ji. Abi ruko tiba. Waran ji ji ruko. Ji. Kiwan ji. Ana yang ruko. Nyukutawan gantung sepatu. Tak boleh pak. Nah kah yang kajut tu. Ah, jadi alhamdulillah demikianlah pengajian malam ini. Nanti kalau ada apa pertanyaan lagi boleh ditanyakan di lain kesempatan. Besok insyaAllah kita ada pengajian sekitar jam 9:30. Kalau mau lanjut besok boleh tanyakan lagi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa jadi ilmu. Inyo mohon ingat ada penting lagi. Dan nanti kalau lupa lagi tanyakan lagi. Karena ini adalah perkara penting dalam ibadah kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali salamnya. Mari kita salawat. Sallallahu ala Muhammad.